Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Nah oke okay guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu cara dapetin free limited item Aladdin ini guys Nah jadi item ini masih ada stok 309 Ini masih banyak juga karena buat dapetinnya itu gak banyak orang yang bi bisa dapetin guys Nah jadi di video kali ini gue bakal kasih tahu cara dapetinnya gimana Oke sebelum lanjut ke videonya di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa buat di subscribe terlebih dahulu ya guys ya Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya Biar aku semakin semangat terus bikin konten tentang item-item gratis buat kalian guys Oke makasih banyak buat kalian yang udah ta subscribe di sini langsung aja kita masuk ke videonya guys ya Oke okay guys, jadi by the way di sini untuk mapnya bakal gua taruh di deskripsi ya guys ya. Nanti kalian lihat aja, terus kalian klik linknya. Nah jadi kalau kalian klik linknya, kalian bakal tar langsung di masuk ke website mapnya kayak gini. Nah jadi kalian tinggal klik aja masuk, kalian klik aja ya, e, ini guys, tombol play ini, ini kita langsung klik aja. Nah, oke okay guys. By the way di sini. Kalau kalian udah masuk ke dalam mapnya, di sini kalian bisa klik yang di bagian buku yang di bawah ini. Kalian klik. Nah, terus kalian bisa kalau uh, kalian bisa geser-geser ribang di bawah ini, guys. Nah, kalian bakal langsung lihat uji uh, di sini dan cara dapetinnya di sini kalian bisa lihat. Kita disuruh nyelesain beberapa misi dulu. Yang pertama di sini, uh, di sini karena bahasanya bahasa Rusia, jadi gue juga gak bisa ngetranslatein. Uh, apa aja tapi di sini gua bakal kasih tahu cara nyelesainnya ya guys ya pertama di sini kita harus nyari dulu uh, 12 Easter egg guys yang pertama 12 Easter egg di mana lokasinya di sini kalian bisa ikutin aja kemana gua pergi ya guys ya oke nah jadi ini dia untuk Easter egg pertama itu kalian bisa lihat di bagian sini ada kayak gitar gitar gini kalian langsung interaksi aja nah bakal muncul menu kayak gini kita lanjut ke Easter egg selanjutnya Nah, oke, okay, di dia Easter Egg selanjutnya ada apel di tempat tanaman di sini kalian interaksi, terus di sini juga ada jamur, guys. Kalian interaksi. Oke, okay, kita lanjut satu lagi di sini ada satu lagi di bagian sini ya, guys, ya. Nah, di sini kalian bisa interaksi ke tengkorak di bawah pohon ini, guys. Nah, jadi di sini kita uh, bisa dapetin 4 Easter Egg di bagian sini untuk di bagian selanjutnya kalian masuk ke bagian yang pintu ini, guys kita masuk ke bagian pintu ini nah oke okay, jadi kalau kalian masuk ke dalam pintu merah tadi kalian diteleportin ke bagian kayak labirin di sini guys nah jadi untuk di bagian labirin di sini ada empat Easter eggs juga yang bisa kalian cari guys nah untuk lokasinya di sini kalian bisa ikutin aja kemana gua pergi di sini videonya bakal gua percepat aja ya guys ya Oke ini dia yang pertama Terus kalian perlu pergi ke bagian sini Nah ini dia yang kedua Nah kalau udah di sini kalian bisa reset guys Kita balik dulu reset ke bagian awal Kalau kalian udah nemu dua yang di bagian depan kalian reset Terus kalian masuk lagi ke bagian pintu merahnya guys Nah oke jadi di sini kita bakal lanjut cari easter egg nya lagi Tadi kita pergi ke bagian depan sana Kita bakal pergi ke bagian sebelah kiri ini guys Kalau nggak salah di sini ada satu Nah ini dia satu Terus kita balik lagi. Kita cari di bagian belakang satu lagi guys. Nah ini dia easter egg satunya Kita ambil kita interaksi Nah di sini kita udah nemuin empat uh, Easter Egg yang di bagian labirin guys. Di sini kita reset lagi. Kita reset ke bagian awal. Nah kita udah balik ke bagian awal guys. Oke okay, sekarang kita bakal lanjut 4 Easter Egg lagi. Kalian bisa masuk ke bagian pintu obi guys ya. Yang tadi kita masuk ke bagian pintu merah itu pintu kayu. Kita masuk ke bagian pintu obi di sini warna hitam ya. Kalian tinggal masuk aja. Kita tunggu. Nah di sini kita bakal masuk ke bagian obi sepeda kayak gini guys. Nah jadi di sini kalian tinggal cari ada empat easter egg juga untuk lokasi pertama, ada di bagian belakang sini guys. Nah ini dia, kalian tinggal interaksi ke bagian sini, terus di kalian bisa main eee uh, obi-obinya ini guys. Setiap satu obi ini ada satu easter egg, kita bisa mulai dari yang kuning dulu. Di bagian kuning ini kalian bisa cari di aduh jatuh, sorry banget guys. Nah kalian ikutin aja kemana gua pergi Nah jadi kalau kalian ke teleport terus kayak gini Kalian tinggal reset aja guys nanti ya Emang rada ngeselin Kita sering banget diteleportin terus kayak gini Karena e, kayak memulai mini gamenya Nah jadi kalian masuk ke sini kalian langsung reset aja guys Kita tinggal balik lagi Nah kita balik lagi ke obi guys By the way sini obinya itu rada susah guys ya Kalian pelan-pelan aja biar gak jatuh guys nah ini dia untuk Easter egg-nya yang di bagian uh, kuning kalian bisa langsung interaksi aja guys bulunya terus kita jatuh nah kita bisa lanjut ke yang sebelahnya di sini berarti kita bakal riset dulu sini kita dimasukin lagi ke bagian mini gamenya guys oke okay, kita riset lagi terus kita masuk ke bagian obinya lagi guys nah oke okay, kita udah masuk ke bagian obinya lagi tadi kita udah dapetin Easter egg yang di bagian obi warna kuning guys kita lanjut ke obi yang warna uh, biru di sini Nah, oke, okay, ini dia uh, easter egg yang di bagian obi warna biru ya, kayak panah gini, kalian langsung interaksi aja, guys. Nah, kita interaksi terus, kita jatuhin aja, gak apa-apa. Kita bakal lanjut ke yang sebelahnya nih, yang bintang-bintang. Di sini juga ada satu easter egg lagi, guys. Kita tinggal ambil satu easter egg lagi. Nah, oke okay, ini dia Easter egg yang keempat, guys. Kita tinggal langsung interaksi ke bagian kayak buku-buku ini, kita interaksi. Nah, di sini kita udah ngumpulin semuanya, kita langsung aja reset ke bagian uh, awal, guys. Kita atau enggak kalian bisa tunggu aja. Nah, kita balik ke sini. Nah, kalian tinggal jatoin aja terus kalian tinggal masuk ke bagian pintu hitam lagi, guys, buat balik ke bagian awal. Nah, oke. Okay. Jadi kalau kalian udah nemuin semua Easter Egg-nya, di sini kalian bisa lihat di bagian buku. Nah, kita di sini udah nyelesain misi yang pertama, udah 12/12. Per 12. Kita yang artinya kita udah nemuin semua uh, udah nemuin 12 Easter Egg yang ada di map ini, guys. Oke okay guys, sekarang kalau kalian udah ngumpulin 12 sister egg-nya, udah selesai misinya. Di sini kita balik lagi ke bagian pintu yang merah. Kita bakal lanjut ke misi selanjutnya di mana kita disuruh buat ngobrol sama si Freya, guys. Nah kalau Freya ada di bagian labirin. Di sini buat lokasinya kalian bisa ikutin aja kemana gua pergi, guys. nah ini dia si Preya guys jadi kalau kalian udah ketemu si Preya di sini kalian langsung interaksi aja dan kalian ngobrol sama si Preya guys kita klik-klik aja nah oke di sini kayaknya kita udah selesai kayak udah selesai kita bakal coba lihat misinya nah jadi kita udah selesai misinya guys bentar di sini kita ditilai lagi kayaknya nah kita langsung reset nah di sini kita bakal kita bakal lihat misinya nah di sini kita udah nyesain semua misinya guys ya di sini yang pertama misi kita disuruh suruh ngumpulin ngumpulin sebanyak 12 Sister egg terus di sini kita tinggal main sebanyak 20 kali yang masuk ke mini gamenya tadi kita tinggal main aja terus kita riset ini bakal nambah guys ya terus di sini kita disuruh ada ngobrol sama si NPC Nah, pokoknya kalian ikutin aja cara-cara yang gua ajarin tadi, kalian bakal bisa langsung selesaiin semua misi ini, guys. Di sini kita tinggal tunggu beberapa menit lagi beberapa detik, beberapa detik lagi buat selesai minigame uh, mini game yang ini. Kita tinggal ikut main mini game lainnya sebanyak sekali lagi, guys. Di sini kalian tinggal suruh main 20 kali. Di sini gua udah 19, tinggal satu kali lagi, guys nah oke okay, di sini kita udah teleportin ke mini gamenya lagi nih kita tinggal langsung reset aja jadi kalau kalian masuk ke mini game itu kita bisa langsung reset aja guys nah di sini gue udah reset gue bakal coba lihat misinya kita lihat nah di sini gue udah nyesain semua misinya guys ya jadi kalian bisa lihat di sini udah centang semua di sini kalian bisa langsung klik aja climb kita tunggu Nah pop up pembeliannya bakal langsung muncul guys Ini gampang banget Jadi kita bisa langsung klik aja beli Kita nah Yuk prosesnya op ayo, Ini ini Bahasa Rusia ya, Sorry banget gak bisa gak ngerti gua Kita langsung klik aja oke Itu tandanya kita udah berhasil dapetin itemnya guys ya Nah jadi itulah cara dapetinnya Mungkin kalau kalian ikutin langkah-langkah yang gua lakuin dia dari awal tadi Mungkin kalian bakal bisa juga selesain semua misi ini guys Jadi kalian tinggal ikutin aja By the way Buat sekarang buat stoknya masih ada 293 Ini masih banyak juga Buat kalian yang mau ambil buruan diambil guys ya, oke okay, by the way karena di sini gua udah dapetin itemnya, gua bakal kasih lihat uh, itemnya seperti apa guys. Nah untuk itemnya di sini kalian bisa cek di bagian kostumisasi, di bagian aksesoris, aksesoris belakang guys. Kita bakal coba buat pakai. Nah ini dia, kita bakal dapet kayak temen uh, Aladin kayak gini guys tuh, kayak Jin Jin kayak gini, kayak Aladin tampilannya kayak ini, ini juga limited item ya guys ya ini limited item, buat stoknya masih ada 300 dan buat kalian yang mau ambil, buruan diambil kalau buru stoknya habis guys ya Oke, okay, by the way, sebelum gua akhirin videonya di sini, gua mau ngingetin dulu buat kalian yang masih bingung atau ke penjelasan gua masih ada yang belum jelas. Kalian bisa tanya aja di komen ya, guys. Ya, kalian di komen aja di bawah, nanti gua bakal bantu uh, jawab di kolom komentar, guys. By the way, di sini gua mau ngucapin kasih banyak buat kalian yang udah menonton, makasih banyak juga buat kalian yang udah stay tune terus di channel ini. Semoga konten kali ini bermanfaat dan kalian suka, ya, guys. Ya, oke, okay, jadi di sini sampai sini aja dulu untuk konten kita kali ini. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di next konten ya, guys. Ya, see you and bye. -bye. bye I'm waiting for you and then you push me away. painkillers killers for breakfast, I am feeling the day, I'm fucking geeked up but I tell her.